Sementara itu, jenazah Muhammad Ilham Fahmi selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Putra Perdana lewat malam tadi. Jenazah mangsa sebelum itu dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Serdang untuk bedah siasat. Jenazah kemudiannya dibawa keluar pada 9.30 minit malam untuk disembahyangkan di Masjid Taman Putra Perdana. Kira-kira 150 ahli keluarga dan rakan hadir ketika upacara pengkebumian berlangsung. Bapa Allahyarham Muhammad Azam Naim, 46 tahun, dan isteri Cik Rosmilawati Saidin reda dengan apa yang berlaku. Perasaan saya sebenarnya dah jumpa jenazah tu pun dah syukurlah, dalam keadaan baik. Tak kira dalam keadaan macam mana lah. Okay, dah jumpa, selesai. Tadi pun jenazah pun dalam keadaan tak ada apalah. Okey, cuma dalam keadaan terendam sekian. Sebelum itu, mayat anak kedua daripada tiga adik-beradik itu ditemukan pasukan penyelamat pada 5.45 minit petang, kira-kira 800 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh.